albacore lah dari kata sapi betina yang dimiliki oleh anaknya wong yatim piatu. Jadi zaman Nabi Musa itu ada 3 orang anak yatim piatu, terus mewarisi harta yang sangat banyak. Nah, 3 anak yatim piatu ini, itu anak pertama itu harta warisan itu mau disumbang dia apa di sedekahno kabeh. Jadi di apa? Dikekno di jalan Allah. Jadi, karena dikekno kabeh akhirnya miskin. Terus duwe anak. Anak ya miskin. Nah, anak miskin gak iso kawin. Tapi dia duwe warisan sapi betina atau ke ibu. Nah, sapi betina atau ke ibu ikulah yang dijadikan nama surat al-baqarah. Nah, terus anak yatim yang kedua itu harta itu dibelanjakan setengahnya dibelanjakan untuk jalan Islam, terus setengahnya disimpan. Jadi yo gak suke, yo gak miskin, yo masih suke. Okay. Cuman di setengahnya dibelanjakan. Terus anak yang terakhir, itu hartanya disimpan, gak dibelanjain di jalan Allah, belas sama sekali. Jadi suki, paling suki. Itu dua anak wedok. Nah, terus anak wedok ini dikawin karo anak yang kedua mau. Jadi kawin antar sepupu. Kawin antar sepupu ini zaman Nabi Musa. Mari ngono. Mengawini sepupu sewedo iki selanang anak kedua iku mau, anake anak kedua mau iku membunuh bapake sewedo iki. Jadi paman iku dibunuh. Tujuane harta iku dipek padu nang wedok oleh nang lama. Nah, makane kawin karo sepupu gak oleh. Iku zaman Nabi Musa. Nah, singkat cerita pembunuh iku mau singkat cerita terjadilah huru hara, berita yang menyebar, terus difitnah sing miskin sing duwe sapi betina mau difitnah dhek sing di diwara pembunuh sing pamane padahal gak. Akhirnya rakyat masyarakat itu meminta bantuan Nabi Musa untuk menyelesaikan persoalan itu. Akhirnya Nabi Musa menyuruh mencari sapi betina. Nah, sapi betina itu lah akhirnya ciri-cirinya gini-gini, akhirnya ketemu, baru disembelih, tulangnya itu mau dipukulkan di paman sing meninggal itu. Nah, setelah meninggal ditanya, siapa yang membunuhmu? Yang membunuhku adalah anak menantuku sendiri. Nah, itu makanya kawin karo sepupu gak boleh. Zaman Nabi Muhammad tau lah, Nabi Muhammad kan menikahi sepupu ini. Pertama menikahi sepupu ini kan akeh. Pertama menikahi sepupu ini kauleh. Nabi Tauleh pas tujuh, terus karena sepupu ini dianiaya, tujuh ini Zaid, ya itu baru kabok. Tapi niatnya bukan karena harta, niatnya menikahi janda. Maksudnya menolong syariat.